Saudara kita awali kompas jember dengan informasi pertama. Sekretaris daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Pejabat eselon 2A ini diduga tertular dari klaster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Informasi sekretaris daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, positif COVID-19 dibenarkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Mujiono diduga tertular dari klaster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung karena beberapa minggu terakhir dirinya intens keluar masuk zona karantina massal santri di Ponpes Darussalam. Selain itu, Mujiono tidak memiliki riwayat bepergian ke daerah zona merah. Mujiono awalnya sempat mengeluh kurang enak badan karena mobilitasnya begitu padat. Kini Mujiono dirawat di rumah sakit umum daerah Belambangan dan menjalani isolasi hingga sembuh atau negatif. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 langsung melakukan tracing kontak erat di lingkungan keluarga, tetangga, dan teman kantor. Mereka selanjutnya akan menjalani rapid test dan uji swab Selain itu, ruang kerja Sekda yang berada di lantai 2 kantor Bupati juga ditutup. Namun pelayanan publik tetap dibuka. Jadi mulai kemarin memang ya. Jadi kemarin Pak Sekda memeriksa swab di rumah sakit Pelambangan dan hasilnya positif. sebab itu sejak tadi malam beliau dirawat di ruang isolasi RSUD Pelambangan. Ya ini uh, mungkin. Dari, Mas, mana? Master baru. dari mana? Mas terbaru. sukanya dari mana? Tertulat dari mana Pak? Pak Sekda itu kan orang yang mobile ya. Ya, apa namanya, ke Blok Akung aja berapa kali. Terakhir hari Senin kemarin mengikuti Pak Sekda Prof. Itu beliau masuk-masuk ke Pondok. Per 3 September, kasus COVID-19 di Banyuwangi tercatat ada 830 orang. 714 diantaranya masih dirawat, 103 pasien sembuh, dan 13 pasien meninggal dunia. Enat Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.